Thank you.
Thank you.
Kalian Bulaleng akan menampilkan Tabu Enam Lelambatan Galang Kangi. Lelambatan klasik Pelegongan adalah gending-gending yang biasa disajikan dengan mempergunakan barungan gong gede yang lazim disebut gamelan pegongan. Di Banjar Paketan sendiri, sebelum gamelan yang saat ini digunakan telah memiliki barungan gamelan pegongan yang dibawa pada tahun 1917 ke Lombok dan masih tersimpan dan digunakan dengan rapi di lingkungan babakan Desa Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Banyak terdapat tabu-tabu tua yang terwarisi sampai saat ini di Banjar Paketan. Salah satunya, Gending Tua Galang Kangin. Pada masanya sekitar tahun 1950-an, almarhum Iwayan Berate bersama iparnya, yaitu almarhum Mayor Purnawirawan TNI Angkatan Darat, I Gusti Agung Madikerte atau Mayor Kerte, dan juga Bapak Gede Manik bersama-sama membina di Banjar Paketan Singaraja. Ketiga sosok ini adalah seniman yang memiliki talenta kreatif dan karya-karya yang diciptakan diterima masyarakat, digemari, serta dikagumi karena metaksu. Tabu-tabu tua klasik yang ditata menjadi lelambatan kreasi karya Wayan Berate, salah satunya adalah Tabu Enam Galang Kangi. Dalam perkembangannya, tabu ini memiliki versi-versi yang berbeda. Puncak kejayaan tabu ini sekitar tahun 1968. Menggambarkan endag matan ai kangin yang diawali riuk suara burung mengiringi terbitnya matahari yang lumrah disebut galang kangin. Pada perkembangannya, dua pembina tabu di Banjar Paketan, yaitu Bapu Ketut Dasne dan Bapu Ketut Supartre yang berasal dari Desa Munduk, menyempurnakan lagi tabu ini dengan menambahkan pengawit dan angsel-angsel maupun kekotekan-kekotekan. Sehingga lahir Tabu Galang Kangin Banjar Paketan. Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat, tabu ini sudah jarang untuk dibawakan. Pada penampilan kali ini, maka direkonstruksi kembali Tabu Galang Kangin Banjar Paketan Buleleng. Penata tabu, almarhum Iwayan Berate, almarhum Gede Manik, dan almarhum Mayor Purnawirawan TNI Angkatan Darat I Gusti Agung Madikerte. Penata style Banjar Paketan, almarhum Ketut Dasne dan almarhum Ketut Supatre. Pembina tabu, Imade Pasca Wirsute dan Putu Tegah Kertiase SPD. Penanggung jawab, Kelian Adat Banjar Paketan, Ketut Purnawan, dan Kelian Desa Adat Bulaleng, Jero Nyoman Sutrisne. Kostum by Rati Collection. Bapak Ibu hadirin penonton dan pencinta seni budaya Bali yang berbahagia, langsung saja kita sambut persembahan perdana oleh Sekegong Kebiar legendaris Eke Wakil Banjar Paketan, Desa Adat Bulaleng, Kecamatan Bulaleng, Duta Kabupaten Bulaleng, yang akan mempersembahkan Tabu Enam Lelambatan Galang Kangin. Selamat menyaksikan.